Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita coba berbicara tentang bijak bermedsos. Jadi kita akan cari beberapa orang untuk kita tanya nih. Mereka itu udah paham belum sih mengenai bijak bermedsos? Jadi bagaimana caranya mereka untuk dengan bijak dan positif dalam menggunakan media sosial? Nanti kalau mereka belum tahu, akan kita sosialisasikan kepada mereka. Nah, untuk itu kita cari beberapa orang untuk kita sosialisasi mengenai bijak bermedsos ya. Ayo ikuti saya. Halo, kenalin, nama gue Rian, gue dari Indosat. Nah, di sini gue mau coba sosialisasi masalah bijak bermedsos. Nah, ini ada faktornya dulu. Di sini ada media sosialnya buat bijak bermedsos. Kalau mau tahu lebih lengkap, jadi intinya kalian pasti punya medsos ya, kayak Facebook, Twitter, dan kalian tahu sekarang ini medsos itu dipakai banyak buat hal negatif ya, buat saling caci, buat saling provokasi ya. Jadi saya ingin coba menyampaikan bahwa kita itu harus bijak bermedsos. Nah, di sini ada 3 poin. Poin pertama itu kita harus bijak dan positif dalam bermedsos. Jadi kita gunakan medsos itu untuk hal-hal yang berguna. Poin yang kedua itu kita nggak boleh nyebarin konten negatif. Kayak misalnya radikalisme, cyberbullying, terus berita-berita hoax. Jadi kalau teman-teman terima berita itu, dicek dulu kebenarannya, baru di-share ya. Poin yang ketiga itu, yaitu jangan sampai kecanduan sama smartphone dan medsos. Kita kan tahu sekarang kalau kita ngumpul sama teman-teman, lebih sibuk main iPhone ya daripada ini ya, daripada ngobrol. Nah, itu kalau bisa jangan, karena kita kan punya kehidupan sosial nyata ya. Jadi handphone itu kita gunakan benar-benar yang bermanfaat buat kita. Jadi saat kita kumpul dengan teman-teman, ya kita ngobrol. Saat kita kumpul dengan keluarga, ya kita ngobrol dengan keluarga. Jadi sosialisasinya nggak terganggu gitu. Jadi yang terpenting ini, zaman sekarang, zaman digital, zaman online, jangan sampai kita ketergantungan sama smartphone dan medsos gitu ya. Semoga kalian kedepannya bisa lebih bijak bermedsos, bisa lebih bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi gue udah sempat nyamperin beberapa orang dan coba sosialisasi masalah bijak bermedia sosial. Nah, semoga kita semua bisa lebih bijak dalam bermedsos. Seperti 3 poin tadi yang saya sampaikan, yaitu pertama, bijak bermedsos dan menggunakan medsos yang positif. Yang kedua, tidak menyebarkan konten negatif. Yang ketiga adalah tidak kecanduan dengan smartphone dan media sosial. Jadi, banyakin waktu dengan keluarga dan dunia sosial yang nyata. Oke, sekian. Video kali ini sampai berjumpa lagi di video yang kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.